Sudah saya cuci ya guys, ini jadinya cuma segini. Ntar kalau dimasak lebih sedikit lagi jadinya guys. Ini bunga pepayanya udah saya lumuri garam, terus rebus, terus cuci ya guys. Ini cantik banget kan guys ya. Tuh. Bumbunya mah gampang banget guys, cuma bawang putih, bawang merah, dan cabai aja. Nanti ditambahin penyedap rasa dan micin ya teman-teman. Ini mah bakso buat Elea guys, sama apa wortel buat dimasak sama pak coy ya. Yuk kita tumis sama-sama guys. Oh iya guys, lupa, ini saya kalau tumis bunga pepaya sama pokoknya tumis bunga pepaya saya atau kangkung atau apapun saya suka pakai teri ya, teri yang sudah saya rendam biar nggak terlalu asin ya guys.